Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di channel Penuh Harapan dan Kenyataan. Ini Rahmat Channel. Oke teman-teman, kali ini saya sedang berada di wilayah Gasol Kulon atau Gasol 1, Desa Gasol, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, negara Indonesia. Di sini sekarang kondisi lagi turun hujan, tapi tidak mematahkan semangat saya untuk menyampaikan amanah dari donatur hamba-hamba Allah buat warga yang terkena dampak musibah bencana alam. Nah, ini kondisi bangunan rumahnya teman-teman miris. Di kampung ini pun banyak korban jiwa yang meninggal dunia katanya. Semoga almarhum husnul khotimah, tenang di alam sana dan menjadi ahli surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah teman-teman, penasaran seperti apa kisahnya? Yuk simak videonya sampai tuntas dan ikuti saya terus. Nah, di sini pun rumah-rumah warga pada ambruk, pada roboh teman-teman ya. Ya Allah, ngeri. Apalagi yang sebelah sana itu bangunannya sampai ke bawah semuanya ini tembakannya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, di sini pun ini hancur berantakan teman-teman. Pak. Nah, yang di bawah pun itu teman-teman sudah pada dengdek ya bangunannya gitu. Gentingnya berantakan juga. Yang ini roboh teman-teman. Ya Allah. Oke, sekarang kita lanjut melihat warga yang mengungsi di posko pengungsian ya. Nah, ini kebetulan saya ditemenin sama Bapak ini. Iya, iya Pak ya. Oh, itu ya benar ya Pak ya. Parah, power. Yo. Hati-hati Pak. Nah, di sini lokasi pengungsian ya, posko. Warga di sini pakai tenda. Ini ada berapa ini? 1, 2, 3, ada 4 tenda ya. Nanti kita sebelum ngajak sedikit dialog warga di sini, kita shoot dulu ya. Nah, ini kondisi rumah-rumah yang hancur porak-poranda milik warga di kampung ini, teman-teman. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, payungnya diginiin sedikit. Ya. Nah, Bapak gimana kabarnya? Baik-baik. Sehat. Alhamdulillah. Ya, badan masih sehat. Sehat. Cuman ini apa? Ya, kena pusing ya. Yang sabar ya, Bapak ya, yang tabah. Ya. Ya. Kalau boleh tahu, ini teh kampung apa, desa apa, kecamatan apa, Pak? Kampung Gasol, Desa Gasol, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Tapi barusan juga saya habis dari Gasol ya. Kalau saya Babakan Gasol itu. Gimana? Babakan Gasol, dari Babakan Gasol, Kang Gasol itu. Kalau ini mah kampung Gasol. Gasol Kulon katanya. Gasol Kulon, Gasol 1. Oke. Okay. Ya. Kalau boleh tahu ya, setahu Bapak di kampung ini ada berapa jiwa, berapa kakak gitu, Pak? Kalau nggak salah, kalau ini, kalau kakak, kalau nggak salah ya, ada 72 kakak. Gitu. Ya, sebanyak kakak. Terus ada berapa bangunan rumah gitu, Pak? Perkiraan lah, hampir kakak separuh mah, hampir 50 bangunan kayak gini mah. Belum lihat satu-satunya, belum kelihat gitu. Bangunannya di sini hancur semuanya? Hancur, kayak gini masih kayak gini. Hancurnya. Tidak ada yang utuh? Nggak ada satupun. Iya, mungkin semuanya lah, ada yang patah-patah semuanya kayak gitu. Tapi nggak ada yang ada yang roboh, nggak ada yang malam patah-patah itunya gitu. Betul, ya. Ya Allah. Terus setahu Bapak di blok Bapak ini di sini ya, Gasol Kulon. Iya, iya. Ada yang korban jiwa gitu, Pak? Ada. Ada berapa orang? Ada yang kalau RT-nya RT 4 yang meninggalnya 5. Iya. Kalau RT 5 meninggalnya 3. Kalau RT 3 meninggalnya 1. Gitu. Ya, jadi semuanya 9. Di blok ini. Ya, di blok kampung inilah kayak di blok Bapak. Iya, di blok kampung ini, kampung sekampung gitu. Doa terbaik dari saya, semoga almarhum husnul khatimah. Amin ya robbal alamin. Di alam sana dan menjadi ahli surga ya, Pak ya. Amin. Terus buat keluarganya yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan ya, Pak ya. Amin. Bapak berkeluarga? Keluarga itu. Ada istri? Ada istri, lagi di sini ada. Lagi di pengungsian? Iya. Ya, kalau anak berapa, Bapak? Semuanya banyak, 3. Yang 2 udah keluarga, punya anak 2. Iya. Yang cucu 4 semuanya. Iya. Yang 1 semperempuan, yang 3 laki-laki. Yang 1 lagi masih bujangan gitu lah. Iya. Tapi keluarga Bapak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayak gini, cuman baret-baret kayak gini ininya, baret kayak. Bapak emang tertimpa gitu? Enggak, tertimpa ini. Lagi kerja. Iya, tapi alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah masih dipanjangkan umur ya, Pak. Enggak dirasain lah. Pak kesini hampir 10 itu, hampir 10 kenteng Jatiwangi. Ya. Tadi rasa lah. Mau pulang ke sini lihat. Ya. Ah, langsung. Takutnya kayak istri, takutnya kayak gempa kepa di situnya, takutnya kayak lah apa di situ lagi kerja, pulang ke sini aja, udah ya, nasib kayak gini sama lah gitu ya. Betul, yang sabar Bapak. Iya, ya. Ketabahan lah, ini tinggalin lah ya. Betul. Bapak, saya izin pingin nemuin warga ya, warga Bapak, keluarga Bapak yang apa di tenda-tenda, boleh? Boleh. Ya udah yuk, yang mana aja, Pak? Ini tenda yang pertama yang mana, Pak? Yang pertama ini boleh. Oh, jadi ini ayo coba kita lihat ke sana yuk. Ya ini mah buat masak-masak di sini. Oh, tenda yang pertama yang merah ini. Kalau ini apa ini? Apa? Ini yang masak ini? Ya, buat masak di sini gitu. Itu ya. Ditambah lagi satu lagi ntar itu sore yang pinanya ke sini. Oh ke sini. Ya baru bikin. Betul. Saya pingin lihat ke sini ya Pak ya. Iya. Assalamualaikum. Ya. Pak. Ibu sehat. Alhamdulillah, ya Allah. Ini lagi masak. Ini dapur umum ya? Iya. Ibu batuk sakit? Sakit lah. Ya Allah, cepat sembuh ya Bu. Kalau ini bobonya ada yang mana tendanya? Itu. Oh, yang tengah. Ya udah. Ya Allah. Ini siapa yang megangnya nanti ini? Ini ada titipan, ada rezeki sedikit tapi. Pak RT sama itu ketua. Ini. Itu gini. Yang mana? Itu yang gini itu. Yang mana? Oh, Mang Dayat mana? Itu bini ya, itu bininya, bini. Oh. Oh. Iya. Mang Dayat gitu. Mana? Ada. Mana yang mengaturnya? Ada. Ada si Harif ya. Iya, Harif gitu. Itu yang gini itu. Oh, gitu. Assalamualaikum. Ini sama Kang Dayat. Akang Dayat sehat. Ya, salirama sehatnya. Mung ieu non bangunan ya lo. Yang sabar ya Kang Dayat ya. Yang tabah. Doa terbaik dari saya, semoga Kang Dayat dimudahkan milik rezekinya. Biar bisa secepatnya membangun lagi ya. Iya. Jadi Kang Dayat itu ketuanya di sini. Ini ketua konsumsi yang ini ngatur-ngatur semuanya. Untuk berapa tenda ini? 3. Oh 3. Ya ini ada rezeki Rp500.000. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sama-sama. Tapi jangan dilihat nilainya, jangan dilihat besar kecilnya ya. Iya. Sama-sama kita bagi-bagi ke lokasi-lokasi yang lain juga ya, Kang Dayat. Ya. Ya semangat terus Kang Dayat ya. Oke. Ya ada anak yatim di sini nggak? Ada. Mana? Neng, sini. Ya Allah. Orangnya di situ sih. Assalamualaikum. Ya, sama Neng siapa namanya? Oh gitu. Neng sehat. Alhamdulillah. Neng pulang dari mana? Habis dari ngapain? Oh, emang ini rumah siapa? Rumah Bibi. Oh, kalau rumah Neng yang sebelah mana? Tinggal di Bibi. Ya Allah. Tinggal di Bibi. Oh, sebentar dulu. Ini pasang ini ya. Boleh. Coba ininya digituin. Kerudungnya. Nah, biar nyepit. Oh, di sini aja ya. Iya. Oke. Mundur lagi situ. Sama Neng siapa namanya? Kin Kin. Neng siapa? Kin Kin. Neng tinggal sama Bibi. Emang bapak sama mamahnya kemana? Udah gak ada. Udah almarhum. Iya. Ya Allah, innalillahi wa inna rajiun. Semoga almarhum tenang di alam sana ya Neng ya. Papa sama mamahnya didoakan. Iya. Neng punya adik, punya kakak? Adik nggak punya. Kakak punya 2. Punya 2. Ya. Terus ini tempat Neng? Iya. Habis semua. Ya Allah. Neng umurnya berapa tahun sih? Umur 14. Terus sekarang masih sekolah apa? Udah keluar sekolah? Keluar sekolah. Dari mana? Dari SD. Enggak dilanjut? Enggak. Kenapa? Ya mau gimana lagi? Iya faktor keadaannya Neng ya. Yang sabar ya Neng ya. Iya makasih. Sehat. Amin. Itu tangannya kenapa itu? Iya kena kaca. Ya Allah tertimpa itu. Ya. Tapi Alhamdulillah masih diberi selamat ya Neng ya. Ya. Ya Allah. Ini ada rezeki. Mudah-mudahan bermanfaat buat Neng ya. Makasih. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sabar ya Neng ya. Iya. Saya pamit mau keliling lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suasananya di sini, kampungnya itu indah sekali teman-teman. Tanah pesawahannya pun subur. Ya Allah, doa terbaik dari saya. Semoga warga masyarakat di sini yang bertani kedepannya makin sukses. Hasil taninya melimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wah, di sini pun ini ada dapur umum nih. Lagi pada nahur cai, bikin kopi juga namanya. Lagi apa itu? Nuju naon? Si Doro. Ya Allah. Mohon. Ya Allah. Mohon. Mangga dilajeng ya. Mohon. Nah, ini yang ini katanya tenda laki-laki ya. Buat laki-laki ya, pria ya Pak ya. Ya, pria punya selera. Ngehibur sih Allah. Biar nggak sedih ya. Kalau yang ini perempuan katanya. Itu yang itu dapur umum Pak. Izin, hayong ningal wios. Oh, ya Allah. Ya, ya Allah. Assalamualaikum. Dabang sedaya nak. Alhamdulillah sehat, sukses semuanya ya Pak ya. Ya Allah. Di sini berapa keluarga ini? Ya, ya, ya Allah, 5 keluarga. Ya. Monggo dilanjut ya Pak ya, istirahatnya ya. Sehat selalu ya Pak. Yuk. Kang, saya pamit ya. Mau keliling lagi ya Kang ya. Insya Allah kapan-kapan kesini lagi ya. Oke. Sama-sama, sama-sama ya. Sukses selalu ya. Lanjut teman-teman, walaupun gerimis takut keburu gelap nanti kalau nggak dilanjut ya. Ya Allah, di sini pun ini ngeri teman-teman, belusukan ke gang-gang sempit dalam keadaan carondong ya, ngeri juga ya. Oke, kita lanjut nih. Apalagi yang ini ya, biasanya kalau rumah panggung itu tahan gempa, tapi ini kadang ngaleong. Wah, ini ada bapaknya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Ya, ya Allah. Sama ya. Bapak siapa? Bapak RT. Oh, ini Pak RT. Ya, Pak Jubaidi. Oh, Bapak sehat. Alhamdulillah. Ya Allah. Ya, Bapak di waktu kejadian ada di rumah. Ya. Ya, waktu kejadian itu 1:30 itu lagi ada di rumah. Betul. Ya, lalu Bapak berteriak keluar. Ya. Sama istri. Iya. Ya, menyelamatkan warga, diamankan di sawah. Oh, barisan yang ya, di tenda. Warga Bapak gitu. Nah, kalau udah warga di sawah, udah aman, baru nolong yang nggak bisa keluar. Yang tertimpa. Yang tertimpa itu. Bahan-bahan material, puing-puing bangunan gitu. Iya, bangunan. Ya, yang menolong ada yang berteriak. Lalu ditolong. Iya. Udah selesai nolong, lalu diambil ke rumah sakit. Ada yang beberapa rumah sakit. 3 orang. Ya Allah. Iya. Semoga 3 cepat orang. Sembuh ya Pak ya. Sama lagi 2. Jadi di Kecamatan Bapak ini yang meninggal ada 5. Oh, 5. Keretan ini. Iya, di RT Bapak. Ya, di Bapak. Semoga almarhum husnul khotimah ya Pak ya. Iya. Iya, semoga menjadi ahli surga, amin. Ya Allah. Ini rumah Bapak ya, Pak RT. Terus ini rumahnya nggak bakalan bisa di ini lagi ya Pak. Soalnya ini udah condong ya Pak. Iya. Bapak juga ke masuk ke rumah selewat-selewat takut. Di dalamnya udah berantakan. Iya. Ini sudah. Mohon izin ya Pak ya, pengen ngesut sini ya Pak. Iya, iya, coba. Keliling ke belakang udah habis. Oh iya, condong pisan teman-teman ya. Doyong gitu ya. Iya, padahal rumah kalau rumah bilik begini panggung tahan gempa ya Pak. Ya. Tapi karena ini rumahnya sudah sepuh ya. Ya. Sudah tua. Iya, patah itu apa penyangganya ya, tihangnya. Ya, Allah. Kalau nggak ada jodang itu Pak, bambu udah ambruk. Udah ambruk ya Pak RT ya. Iya, udah level itu jodangnya. Iya. Yang sabar Pak RT ya. Oh, ini ininya ya, alamatnya ya Pak RT ya. Alamatnya. Ini RT 4 RW 3. Iya, Kampung Gasol 1. Desa Gasol, Kecamatan Cugenang. Iya. Pak RT. Ya, barusan saya kan habis dari mana tuh tenda juga ya, nengok itu warga ya. Semoga. Terima kasih Bapak. Ya, warganya Pak RT sini sehat selalu ya. Alhamdulillah. Ya. Sekarang Bapak udah diamankan mat tuh. Iya. Udah meninggal nggak bisa nolongan Pak RT juga ya, udah takdirnya gitu ya. Betul, iya. Yang sabar, yang tabah Pak RT ya. Ya. Ini ada rezeki buat Pak RT ya. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama ya. Baik. Amin. Datang ke yang di sini bencana gitu Bapak. Iya. Itu amanahnya dari Ibu Hajah Cici. Beliau orang Cianjur, orang mana itu? Boni apa? Yang kan itu Jatinegara non? Sukanegara. Iya. Cuman beliau sekarang lagi di Italia. Iya, tadi yang dikasih Akang juga, yang buat tenda. Sama dari beliau ya. Mudah-mudahan Pak RT mendoakan kepada yang nolong ini ya. Iya. Sehat. Amin. Amin. Rezekinya lagi ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pak RT Mungkin cuman itu saya pamit ya. Saya mau keliling lagi ke kampung lain, ke desa lain. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat di perjalanan. Amin, amin, amin. Alhamdulillah, bapaknya baik sekali. Habis nganter saya keliling-keliling. Ya. Sehat selalu ya bapak ya. Ini buat bapak ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya pak ya. Terima kasih. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan. Yang sabar. Sama-sama bapak yang sabar, bapaknya yang tabah ya pak ya. Ya. Saya pamit ya pak ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, penyampaian uang amanah di Kampung Gasol 1 ya, Desa Gasol, Kecamatan Cugenang, sudah saya sampaikan dengan penuh amanah. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Ibu Hajah Cici dari Cianjur. Semoga kebaikannya dapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bila ada ucapan dan kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika konten ini bermanfaat, silahkan di-like, subscribe, dan juga di-share ke berbagai media sosial yang teman-teman punya. Kiranya sampai di sini dulu, sampai jumpa di konten-konten menarik berikut lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.